Oke, kita menuju ke arah Nagoya. Kemari tadi setelah mengisi bensin di SPBU juga cukup sepi ya, dan juga pengakuan dari saudara-saudara kita di SPBU yang isi bensin juga nggak begitu ramai. Tapi mereka sudah melakukan proteksi dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan dan juga masker. Mereka sudah ada awareness atau kesadaran, karena juga pada dasarnya interaksi yang akan sangat terjadi itu melalui uang ya. Jadi ya semoga mereka juga diberi kesehatan, karena kita akan selalu memerlukan mereka. Ini kita akan memasuki mall, sebuah mall yang cukup besar di Batam, yaitu Nagoya Mall. Kita coba lihat seperti apa suasana di dalam. Ini Nagoya Hill Hotel ya. Nagoya Hill Hotel, mungkin pengunjung banyak di dalam. Semoga juga tidak terlalu berdampak. Kita arah ke kanan, arah menuju ke Batu Ampar. Masuk dari pintu yang sebelah sana tadi. Yang satu lagi. Oke, ini simpang Nagoya. Tempat jual makanan biasanya ramai di depan sana, salah satu merek makanan kelihatan di sana. Itu biasa ramai, cuma ini hanya beberapa pengunjung, dan ini jalannya cukup sepi ya. Biasanya kalau di sini hari Minggu cukup ramai dan padat. Tisu nah. Coba megang tombol. Iya. Oke, kita memasuki area mallnya itu sendiri. Nagoya Hill. Ini seperti biasa saya sudah menyiapkan tisu untuk megang tombol antisipasi. Kita ambil kupon tiket. Selamat datang. Silakan ambil dan simpan struk parkir Anda. Terima kasih. Oke, ini suasananya ya. Parkir mobil cukup ramai ya. Alhamdulillah cukup ramai. Di sini kendaraan parkir. Namun biasanya memang penuh sampai ke ujung sana parkirannya. Ini hanya sedikit arah ke sini saja. Beberapa toko yang terlihat tutup memang pada dasarnya memang jarang buka juga. Matahari kosong. Coffee shop sebelah kanan juga kosong. Kita coba lihat di sini yang biasanya padat ramai sepi, tapi pada dasarnya pertokoan buka. Jadi bagi yang memerlukan kebutuhan untuk berbelanja masih normal ya, masih biasa. Oke, itu salah satu gerbang. Ini adalah gerbang utara. Kita bisa lihat di situ. Ya, cukup sepi. Ada beberapa pertokoan fast food seperti donat juga. Saya rame, sepi. Kita coba naik ke atas. Kita lihat parkiran di atas. Iya, di atas. Kita di atas. Ini
dalam. Teman halte tuh warna hitam. Kita coba naik ke atas. Parkiran di bawah cukup padat ya. Cukup padat. Ada beberapa slot yang kosong. Biasanya ya di bagian bawah ini udah full ya. Nah, ini di lantai 2 cukup sepi atau bisa dibilang sepi ya. Di sini. Kita coba naik sampai ke atas. Ini pada dasarnya merefleksikan juga kondisi di pusat-pusat perbelanjaan yang lain atau shopping center yang lain. Kita naik ke atas. Di lantai 3 parkiran kosong ya. Ya, semoga perekonomian tidak terdampak signifikan. Ini Mushola Nagoya Hill di dalam mall. Itu kelihatan di dalam sepi mallnya, nggak ada sepi pengunjung ya. Bukannya tidak ada, tapi sepi. Kandas. Oke, banyak taksi di sini, istirahat. Di sini ada taksi. Suasana Batam di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Nanti kita lanjutkan lagi videonya. Terima kasih.